Percayalah padaku, aku tulus mencintaimu. Enggak percaya. Siapa yang percaya omongan Dajjal? Saya mencintai kamu apa adanya. Kamu harusnya bersyukur. Aku selalu bersyukur sama yang di atas, tapi selalu syukurin sama yang di bawah gue. Puas lo? Sayang, kumohon jangan marah-marah lagi. Kamu harus berubah, sayang. Kau pikir kau siapa? Bapak gue, emak gue. Jangan ngatur-ngatur hidup gue. Urusin aja hidup kau itu loh. Sayang, jadilah cewek yang baik ya. Jangan keras kepala. Jangan marah-marah. Please. Kenapa? Gak senang. Gue mah senang. Tapi, aku kan kekasihmu. Sudah sepatutnya aku bilang sama kamu. Aku melarang kamu. Kenapa gila-gila ngeraksi hidup gue loh? Nanti saya ajak jalan-jalan ke Amerika. Mau kan? Lagi gak pengen. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tau aja, kalau HP ku tuh iPhone. Terus iPhone 11 Pro. Satu lagi, iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Masih Xiaomi ya? Kau selalu dibully teman sebayamu dan juga netizen yang budiman. Kau sering melakukan hal kontroversial di berbagai media sosial. Jujur aku malu sebagai kekasihmu yang sering tertimpa bully juga. Tapi sebagai lelakimu patut membelamu, karena aku melihat hatimu. Ku tetap suka meski kau tak sempurna, banyak kekurangannya dan keras kepala. Ku tetap cinta meski kau suka marah-marah, semua karena kau cantik luar biasa. Jujur aku malu sebagai kekasihmu yang sering tertimpa bully juga. Tapi sebagai lelakimu patut membelamu, karena aku melihat hatimu. Tetap suka meski kau tak sempurna, banyak kekurangannya dan keras kepala. Ku tetap cinta meski kau suka marah-marah, semua karena kau cantik luar biasa. Suka meski kau tak sempurna, banyak kekurangannya dan keras kepala. Ku tetap cinta meski kau suka marah-marah, semua karena kau cantik luar biasa. Semua karena hatimu baik adanya. Kenapa? Si Cadel makin terkenal nih, masuk TV, yeay. Berkat hujatan netizen, terima
kasih atas hujatannya. Saya sangat hargai dari dalam hati karena hujatan kalian adalah semangatku. Bunga Cadel sama Cadel masuk TV, yeay.